Kasus pencurian di acara hajatan acap kali terjadi. Di saat orang-orang sibuk dengan acara yang sedang berlangsung, di saat itulah sang pencuri beraksi. Apa saja yang bisa diambilnya akan disikat, baik itu handphone, uang, bahkan perhiasan. Seperti video yang baru-baru ini viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat seorang ibu-ibu mengenakan jilbab abu-abu yang sedang diinterogasi oleh banyak orang di sebuah rumah yang sedang mengadakan hajatan. Ibu itu duduk di kursi berwarna hitam dan dikelilingi orang-orang yang sedang menginterogasinya. Tas ibu itu juga dibongkar dan ditemukan uang tunai 100 ribuan dan 50 ribuan. Orang-orang yang berada di sana mengatakan bahwa memang sudah mencurigai gerak-gerik ibu tersebut karena sempat ingin melarikan diri. Dari keterangan video yang diunggah oleh akun Instagram @hariankopas, kejadian ini diketahui terjadi di kediaman Bapak Tauhidi, mantan PJ Bupati Lampung Timur. Dalam video tersebut juga tampak istri dari Bapak Tauhidi memeluk ibu pencuri tersebut sambil bertanya, "Ibu ini siapa?" tanyanya. Di akhir video, ibu pencuri tersebut dibawa ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.